aktris cantik Aurelie Muremas ditunjuk berperan sebagai Dinda dalam film Story of Kale, When Someone's in Love. Dalam film tersebut, Aurelie harus beradu akting dengan musisi berbakat Ardito Pramono. Dalam film Story of Kale ini, sosok Dinda terjebak dalam sebuah hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship. Dan siapa sangka, sosok secantik Aurelie ini pernah loh terjebak dalam toxic relationship di dunia nyata. Film ini cukup membuka trauma aku yang lama sih. Jadi aku juga pernah punya toxic relationship yang lumayan banget. Huh? Dan abis syuting film ini sempet keinget terus gitu loh. Uh-huh. Kayak membuka luka lama gitu. Pas lagi on set tuh yang kayak, aduh deja vu nih gitu kan, gue pernah ngerasain ini. Jadi, tapi itu membantu sih, jadinya itu membantu untuk mendalami karakternya gitu. Jadi pas nangis emang beneran nangis gitu. Jadi ya udah, anggap aja itu kayak apa gunanya traumanya aku pakai di film ini gitu. Toxic relationship tuh ada level-levelnya sih, nggak semua tentang kekerasan gitu. Ada yang tentang mental, ada pokoknya banyak nih macam-macamnya gitu. Tapi kalau kalian lagi berada di dalam suatu toxic relationship, menurut aku langsung get out sekarang juga sih. Wah, penasaran dengan kisah Dinda dan Kale? Film Story of Kale When Someone's in Love bisa ditonton di bioskop online mulai 23 Oktober 2020.